Sang Master gondangnya Blitar, Yano Sulila, supaya naik ke atas timbangan. Dan inilah Suliwa dari Suliwa Farm milik Bapak Zainuri. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tarina, salam Ngarit, salam peternak Indonesia. Inilah kambing-kambing pedaging unggulan di kelas Bur Crossbur. Inilah kambing Blontang. Belum berhenti. Dan inilah bobot Blontang. Nambah lagi. 101 teman-teman. Dan inilah Blontang. Luar biasa. Inilah kambing-kambing unggul di kelas ekstrim, bobot di atas 1 kental, di atas 80 kg. Dan ini bobot 101 kg Blontang. Luar biasa. Dan ini saya langsung di pencatatan. Pertama tadi Blontang di 101 kg. Oke, the next peserta 101 kg Blontang. Dan yang kedua kentung mas ya, kentung. Nah ini kentung peserta nomor 2, kita nantikan berapa bobot. Nah ini ada kelondongnya, biar sama-sama suportif dicopot. Oke, ini lagi mencopot kelinding-kelinding. Itulah kambing unggul, kambing pedaging. Berapa bobotnya? 87 naik 1 kilo. 87. Tadi sudah turun. Turun. Masih di atas 80. 87. Ini. Nomor urut 3. Subasa dari Bapak Nur Cahyo. Nomor 3 teman-teman, Subasa. Oke, berapa bobotnya kita lihat. 87. Sama-sama kentung tadi bobotnya. Subasa 87. Luar biasa, sangat bulat. Bobot di atas 80 kg. Ini tadi 87 teman-teman. Dan ini dogger dari kandang Makom Bapak Zainur. Luar biasa. 100 cc. Kita lihat. Masih terus tambah. 100 minggu yang lalu di cuma 110. Masih terus bertambah. 115, nambah 15 kilo. 115 kg dogger. 115 dogger dari kandang Makom Farm Bapak Zainul Arifin. Ini tidak saya urutkan dalam bagus. 16. Dari
Pringgo Dani Farm. Woi, jingga. Ayo jingga, jingga deh. Biasa. Jingga. Muklis Farm. Bobot 87. Sama lagi, sama seperti Kentung dan Tsubasa. Tsubasa. Nah, ini 87 jadi bobot. Pringgo Dani. Jingga. Woi. Jadi ini Pringgo Dani Mas Adip. Bobotnya persiapan lagi 106. Ngeri biasa. Sangat aktif kambingnya. Pringgo Dani 106 kilogram. Rabun, yuk, racun. The next, ini BR dari kandang tunggak semi. Semangat, semangat. Ini dari kandang tunggak semi. 90 kilo. 95. 5. 9. Oh, turun lagi, masih bergoyang. Ya 95. 95 kilo. Wah ini. BR breed dari kandang tunggak semi Mas Nanang 95 kg. Dan inilah the family John, anak dari John Bogel, John Banteng. Kita nantikan berapa bobot John Banteng saat ini. Kita tunggu teman-teman. Dan inilah John Banteng. John Banteng. Luar biasa. Ini sangat aktif. Kita nantikan bobot John Banteng. Sangat tinggi, besar. 80. Besar. Masih nambah lagi. 86. Nah inilah John Banteng, anak dari John Bogel, 86. Lebih berat dari Kentung, Tsubasa dan Pringgo Dani tadi di triple 87. Oke lanjut. Baru tuh. Inilah peserta berikutnya di kelas ekstrim. 80 baru tuh. 82 kilogram. Baru tuh. Ya. Ya. Oke ya. Nomor peserta sebelas. Januar 79 80 nambah lagi. Oke, kita lihat kambingnya. Nambah lagi. Sangat kuat. Lanjut. Nomor peserta 10, Avatar Nur Cahyo, Nur Jawan. Ini ada film kartun. Mana Avatar? Inilah Avatar. Ini di atas selatan. Sembilan. Masih belum. Belum. 90 kilogram. Joko, selamat. Nama kambing Joko Selamat Cipta Mulia Farm. Oh, ini dia.
biasa. 99 Yo, lanjut. Persiapan untuk Suliwatan. Pertama yang saya panggil nomor peserta 06, Mister dari Jadu dari Virtus Fan. Oh, belum jadi. Nama siapa? Ini Joko Suwarno. Mister Galijo. Inilah Galijo. Mister Galijo. Sangat aktif. 102 di atas satu kental. 100 nambah lagi. 103 102. Oke, kita di bergoyang dinyatakan 102 kilogram. Sang master godangnya Blitar yaitu Suliwa, supaya naik ke atas timbangan. Dan inilah Suliwa dari Suliwa Farm milik Bapak Zainuri dari Blitar Timur. Dan inilah berapa saat ini macam itu ya, 30 31 berbayang ya udah. Siap hari ini rekor 130. Saksikanlah inilah Suliwa kambing crossbow terbesar dengan berat badan 130. Dari situ. Penimbangan di pasar Blitar 130 gram. Nah, ini. Inilah kelas-kelas ekstrim di kelas crossbow Suliwa 130 gram. Inilah kambing-kambing crossbow. Dan ini yang berada di kota Blitar 115 kilogram. Terbesar 130 yaitu nama kambing Suliwa. Pecah rekor di crossbow teman-teman. Dulu waktu di Rampal Malang John Bogel 115 kilogram. Saat ini 130 kilogram dipecahkan oleh Suliwa. Apa teman-teman, potong cut. Oke teman-teman, inilah kelas ekstrim, nama kambing dogger, nama pemilik Zainul Arif, Farm Kandang Makom, bobot 115. Ini dulu yang bobotnya John Bogel, saat ini digantikan dogger. Dan pecah rekor kelas crossbow F1 Suliwa, bobot 130 kilogram. Kelas ekstrim, nama kambing Suliwa, nama pemilik Zainuri, farmnya Suliwa Farm, bobot 130 gram. Dan ini kambingnya ini baru sakit kakinya teman-teman, jadi bobotnya agak turun. Dan kita lihat satu-satu teman-teman dari, dan di sini ada mas sahabat sapi ini, Mas Arju. Halo mas. Berlanjut di sini. Dan kita review di kelas ekstrim yang pertama tadi, nama kambing Belontang. Baiklah hadirin yang berbahagia pada siang hari ini. Nama pemilik Debi Farm Aset Farm, bobot 101 kilogram. Dan ini kambingnya juara 1 yaitu Suliwa dengan berat badan 130 kilo. 87 dari Kanigoro Blitar. Nomor 2 lanjut dengan nama kambing Dogger, pemilik Bapak Zainul Arif dari Gandosari.
Ini tadi juara tiga, yaitu Joker Prik Gerdani dengan pemilik Abid Pratama Kembloko Lego dengan berat badan 106 Pringgo Dani. Pringgo Dani. Ini. Sedangkan untuk ini, Pak. Ini ya. Ini. Empat yaitu Galijo. Mas Habib. Juara 3, Mas. Iya, Pringgo Dani ini umur berapa, Mas, saat ini? Umur berapa tahun? 4 tahun setengah. Bobotnya 106 kg. Juara 3. Ini jalur apa, Mas? Galurnya? Kita lanjut review lanjutnya. Oke. Mas. Kita lihat jalurnya, Mas. Ini ada. Ini Ade. Ade. Ade itu apa, Mas? Ade. Kalau singkatan. Adam. Oh, ini jalurnya Adam, teman-teman. Ini Extreme Pringgo Dani Afib Pratama Farm 106 kg milik nama pemilik Mas Afib dan ini pemiliknya sama Bapak Trisno 35. Dan juara dua nanti langsung ke juara pertama. Dan ini pemiliknya Suliwa Farm, Pak ya. Pak akhirnya terpecahkan, Pak. Yang di kelas Crossbur F1 bobot 130 kg. Tahun yang lalu, Pak, 2019 waktu di Rampal Malang 115, Pak. John Bogel. Iya. Badan teman nggih. Saat ini agak turun, Pak ya, bobotnya. Baru sakit infonya ya. Baru sakit kakinya. Baru sakit teman-teman yang belakang, jadi agak turun bobotnya. Tapi sekarang sudah 130 pecah rekor, Pak. Tahun lalu 115 kg. Ya. Umur sekarang berapa, Pak, saat ini? 4 tahun setengah, teman-teman. Tapi masih sangat produktif, sehat saat ini. Pak, dulu ini galurnya apa, Pak? Ya. Berarti F1 aja ya. F1. Masih ini teman-teman. F1 bisa sebesar ini teman-teman. Ini kita lihat dari ini belakang-belakangnya. Selamat Pak. Selamat Pak. Dan ini pemilik dari Dogger, Pak ya. Ya sekalian saya tanya, Pak, Dogger ini F berapa, Pak? Jadi, F1, Mas. F1 juga. Ini sama-sama F1. Bobot luar biasa, Pak. Ini sama dengan John Bogel tahun lalu, Pak. 115 kg. Nah, ini terpecahkan 130 kg dan 115. Kalau umurnya sudah berapa tahun, Pak? Tahun lebih, Mas. 3 tahun. 3 tahun lebih. Masih bisa bertambah lagi. Oke, teman-teman. Pak Zainuri. Nah, niki. Oke, Pak. Mungkin boleh minta nomornya lagi, Pak, kalau teman-teman nanti ada yang berminat untuk meminang, apa dilepas nanti, Pak? Ya, dilepas nanti, Pak, ya, kalau ada yang berminat. Ya. Berapa, Pak, nomornya? 085 843 566 742. Bapak Zainuri selaku pemilik Suliwa Farm, Pak, ya, dan pemilik ini teman-teman Suliwa. Kemarin sempat sakit berapa minggu, Pak? Dua mingguan ya, tidak bisa berdiri, Pak, ya, infonya. Ya, kemarin terus ini, Pak, perlakuan apa, Pak, untuk apa kemarin kambingnya kan infonya tidak bisa berdiri itu perlakuannya gimana, Pak? Oh, gitu. Ada premik tertentu, Pak, yang dikasihkan atau suntik injek? Injek. Terima kasih. Oke, teman-teman, ini agak turun, Pak, ya, saat ini, Pak, ya. Dulu tepat ini teman-teman di atas 130. Saat ini reel ditimbang 130 kg. Oke, Pak Zainuri, sukses selalu, Pak, dan menghasilkan bibit-bibitan Suliwa-Suliwa tenek generasi yang unggul lagi, Pak, untuk berdaging unggulan masa depan. Dan lanjut di Bapak pasangan Dewi. Pak, ini nambah kambingnya tadi Dogger, Pak, ya. Oh iya. Dogger. Selamat, Mas. Juara 1 dan juara 2. Dogger juara 2. Oke, Mas. Sudah rasa dijam. Ini. Dogger bikin ulah. Luar biasa. Dan ini saatnya pemberian
Dan inilah pita juara, producer juara 2. Pak Zainul Arif dari kandang Makom Farm. Makom. Oh ini ada Bapak Hang Bambang. Masternya suhu. Masternya suhu. Pak Hang Bambang. Mas, sekali lagi Pak, selamat dan sukses untuk juara 2-nya. Terima kasih Mas. Ya. Nomor HP yang bisa dihubungi Pak, kalau teman-teman ada yang berminat, apa nanti dilepas Pak? Ya, kalau laku ya 25 juta. Oh, mintanya 25. Oke teman-teman, bisa minta nomornya Pak? 085. Ya, 085. 730. 837. 887. Bapak Zainul Arif, selaku pemilik Dogger, bobot 115 kg. Ini juara 2. Berapa bos? 2. Medicine. Oke. Kalau kambingnya seperti ini banyak bisa kawin lagi ya bos. Tidak ada apa-apa. Dan ini sang juara. Apa mau foto atau Pak? Dan sudah memakai pita. Bisa video. Nah ini. Aku yang main. Sang juara kelas crossbur kambing pedaging unggulan F1. Guyu toh? Guyu nih. Dan ini juara pertama. Oh, inilah teman-teman sang juara satu ekstrim. Nah, sip lah mau dadung. Juara satu crossbur Suliwa. Bapak Zainuri dari Blitar Timur, Sawentar Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Juara satu Suliwa kambing ekstrim crossbur untuk 2021 keluar dengan bobot 130 kg. Ini nomor apa itu? Ini juara 3. Ini Mas Abib. Ini single. Single Mas. Padahal Abib. Anu Mas. Nah, ini juara 3. Ini Mas Abib berapa? Mau buat jantan buat briefing ya. Juara 2 Mas Abib. 3 Mas. 3. 3 ya. Iya. Apa Mas? Calon nih, calon. Crossbur F2 ini. Crossbur F2. Ya. Juara 1 yang juara 3-nya F2. Ini milik Mas Abib. Dulu kan, Tres. Oke, teman-teman sekalian dulu dari Pasar Hewan Ternak Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman. Ini juara 3 producer Indonesia crossbur F2. Ini milik Mas Habib. Kita tanyakan lagi. Mas, tanya sebentar, Mas. Mas, kalau ada yang minat kambing ini apa nanti dikeluarkan, Mas? Ya, dilepas, Mas. Dilepas, Mas. Dilepas. Kalau harga cocok. Oke. Nomornya berapa Mas? Kalau teman-teman ada yang minat nanti? 085 707 955 679. Mas Habib dari Pratama Farm Melokong Lego, Kabupaten Blitar teman-teman. Dan inilah sang juara. Juara 3, bobot tadi 106 kg. Ya. Ya silakan teman-teman, jika berminat ini nanti kalau harga cocok dilepas juga. Silakan dihubungi langsung nomornya Mas Abib dari Kemloko Legok, Kabupaten Blitar. Oke, terima kasih sudah klik dan menonton di channel Amin Tanina Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Thanks for watching. Jangan lupa untuk di subscribe.
dan ikutin video-video terbaru dari Amin Tanina Indonesia. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau video mau